kan bisa sampai 7 ton. Wah, berarti teman-teman berat sekali dia, besar sekali kan? Mama, berapa itu? Itu Dino. Pelajaran apa? Itu Dino yang tadi. Oke, ayo kita lanjut lagi. Prajurit-prajurit yang sambil bawa senjata. Hingga 60 meter lagi di jelajah 5. Memiliki panjang 8 meter dan berat 5,4 ton. Fosilnya ditemukan di Kanada Barat dan Amerika. Di kanan kita terdapat Elasmosaurus, merupakan jenis reptil laut berleher panjang dari ordo Plesiosauria. Termasuk dinosaurus karnivora dengan makanan utamanya adalah ikan. Ia mampu berenang hingga 40 km per jam. Kita lagi masuk dinosaurus zaman Jurassic, teman-teman. Di ayo. Adalah Arizonasaurus. Selanjutnya kita memasuki kilogram. Sekarang kita memasuki zaman Kretasius. Di sebelah kiri terdapat Dilophosaurus, reptil berjambul ganda. Ditemukan di Amerika Serikat, hidup di 197 juta tahun yang lalu, memiliki panjang 6,1 meter, termasuk dinosaurus karnivora. Di era ini, bunga mulai bermekaran sebelum dinosaurus berubah pada tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan ototnya yang berguna melawan musuhnya. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang ketinggalan. Terima kasih atas kunjungan Anda di Jelajah 5 Zaman di Kepala Kepala. Kita ke kiri. Teman-teman, di sini ada dinosaurusnya nih. Ayo, bisa bergerak, bergerak-gerak dan ada efek suaranya. Oke, ayo kita lanjut lagi. Teman, ada dino. Wah, wow, dia hidup di air-air. Kemudian, ini
ikan bisa sampai 9 meter sampai 15 meter panjangnya. Beratnya ini teman-teman bisa sampai 7 ton. Wah, berarti teman-teman berat sekali dia. Besar sekali kan? Mama, suara apa itu? Itu suara Dino. Suara Dino apa? Itu Dino yang tadi. Mama lupa. Oke, ayo kita lanjut lagi. Oke, ayo kita lanjut lagi. Kita kayaknya akan masuk di zaman SD. Iya. Sambut. Halo. Oke, teman-teman, di sini kita disambut dengan Triceratops. Tingginya bisa sampai 3 meter. Dia makan itu. Dia pemakan tumbuhan. Jadi gak usah takut. Ya? Bye bye Dino. Bye, saya pergi dulu. Sini ada Dino yang lagi main pasir pantai. Ya, ini pasir pantai. Dino lian, anak Dino digendong. Wah, ini teman-teman, di sini ada rakan atas gajah purba. Kami ucapkan selamat datang. 700 tahun. Wow. Di darat hingga di air. Anda juga dapat mempelajari mengenai manusia purba. Manusia purba yang hidup di zaman setelah 65 juta tahun. Telur Dino yang menetas. Ada Dino dan telur Dino.